pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing and everything that I dread. Well, I built a resistance with you. Catch me when I fall. I could look at you for a day. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. Ah, jadi teman-teman, setelah sekian lama aku gak mendaki ke Gunung Jamiyaki, hari ini tepatnya pada tanggal 18 November ya, kita akan camping lagi di sana, yang mana tepatnya gunung itu di di sebelah sana tuh. Nah, di sini kelihatan ya. Dan agenda ini saya ditemani dengan dua orang yang berasal dari kampung saya sendiri lah. Jadi ini hitung-hitung healing bersama ya, hitung-hitung healing bersama. Nah, buat teman-teman yang mau nyusul aja kita ke sini. Ya, rencananya kita itu akan camping di sana. Yang pada awalnya kita akan berangkat pada sore, namun dikarenakan sekarang sering musim hujan ya, maka kita berangkat lebih siang. Yang mana pada biasanya kalau kita ke sana itu berangkat malam-malam, habis maghrib ataupun setelah asar. Dan hari ini kita berangkatnya lebih awal ya, lebih siang, yaitu setelah adzan duhur, karena ditakutkan kita dihalangi lagi oleh air hujan ya. Mana best day? Kali ini kami akan mendaki ke Cikuray ya guys ya. Tonghoa itu nges Jamiyaki gitu. Nges lila Jamiyaki. Nah, di sini kan ada dua jalur ya. Jalur dua kedua objek wisata yaitu Jamiyaki dan Puspa. Namun yang menjadi tujuan aku dan teman-teman aku yaitu ke Bukit Jamiyaki. Ya, mudah-mudahan di pendakian ini doakan ya, semoga aku selamat sampai tujuan dan tentunya tidak turun hujan, karena kalau hujan beceknya masya ampun. Ya. I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing and everything that I dread. Well, I built a resistance with you. Catch me when I fall. Para cupu-cupu. Oke guys, setelah kita melakukan registrasi di pos Jamiyaki, sekarang kita sambil berjalan menuju puncak dengan menggunakan jalan yang baru ya. Nah, di sini. Ini jalan barunya ya. Biasanya kalau kami mendaki itu ke jalan yang sana nuh. Tapi dikarenakan di sini ada jalan baru, kita penasaran untuk mencobanya ya. Semoga dengan menggunakan kita jalan yang baru bisa selamat ya. Mohon doanya dari teman-teman semua. Semoga kita selamat sampai tujuan. Dan di sini ada air. Nih. Air mani ya guys ya. Nah, ya sedang cebok-cebok guys. Kita terciduk. Nah, di sini ada sumber mata air guys. Jadi sangat membantu bagi teman-teman ya yang membutuhkan air, yang kehabisan air, bisa diisi di sini. Nah, ini jalan barunya ya.
Halo. Senggol dong. Jamiyaki nih bos, senggong. Wah. Sombong amat tuh. Jamiyaki. Dan jalan baru ini ternyata masih asri ya, teman-teman. Keren guys. Biasanya kita pakai jalan yang itu ya. Sekarang kita pakai jalur yang baru guys. Karena kita memang gak suka dengan jalan yang begitu sulit. Alhamdulillah ya guys. Hari ini pendakian ini pertama kali di tahun 2022 bagi aku. Disuguhi dengan cuaca yang indah dan tentunya tidak hujan. Meskipun pada kebiasaannya bulan-bulan yang berberan itu kan turun hujan. Nah, untuk hari ini spesial mungkin bagi aku dan teman-temanku tidak hujan. Dan ternyata jalan pintas yang kita pilih ya, jalan baru tentunya sudah ada di depan mata. Nah, di sana tuh. Itu bendera merah putih sedang berkibar ya. Jadi, yang biasanya kita itu di belakang, sekarang kita munculnya dari depan. Nah. Ciamis. Oh. Akhirnya kita sudah sampai di puncak tertinggi Ciamis. Ngeri. I could look at you for days.